Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya. Dimana di unggahan pertama, Mimin ada kabar dari Ayah Kejora dan Mamah Kejora yang mengunggah postingan Bibi Indi Nur Aida yang lagi berulang tahun nih. Wah, selamat ulang tahun nih buat Bibi Indi Nur Aida. Dan Ayah Kejora serta Mamah Kejora pun memberikan ucapan selamat ya. Selamat ulang tahun calon pengantin baru, katanya nih, mudah-mudahan sehat, kemudian berkat terus rezekinya buat Bibi Indi ya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga ada unggahan terbaru dari kakak Rizky Billar nih. Masya Allah, semua diawali dengan bismillah. Ada yang mau nyumbangin lirik, kira-kira enaknya liriknya apa nih? Sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Billar di story-nya. Kakak Rizky Billar bermain piano sudah tambah lancar aja ya. Dan pastinya kita tunggu untuk mendampingi Bunda Lesti Kejora nih. Dan pastinya kita tunggu juga mini konser ya, amin. Kemudian juga ada kabar gembira di mana semalam kakak Rizky Billar langsung meeting project lagi nih bersama Andika Velasco dan Bang Andra ya, serta Bang Reza. Aduh, gak sabar banget sih melihat project-projectnya Leslar terus berkembang ya. Apalagi di Leslar Entertainment sekarang menjadi sebuah gebrakan baru untuk Leslar lebih maju lagi. Sukses terus buat Lesti dan Rizky Billar. Kemudian untuk kabar selanjutnya, siapa nih yang udah kangen dengan vitamin versi so sweetnya Leslar dan pastinya bikin baper ya. Wah, ini ada unggahan nih dari fans Leslar lovers yang udah kangen banget sama mereka berdua ya. Ditambah lagi sama Abang El nih, Masya Allah, menambah keharmonisan serta kelengkapan dari keluarga Leslar. Akan ada project baru lagi ya, dan ada podcast baru dari Leslar dan Denny Sumargo nih. Aduh, udah gak sabar katanya nih, pengen ngakak ada dan penasaran banget ya. Katanya rahasia Rizky Billar ada di Densu. Kira-kira rahasia apa nih guys? Kita tunggu podcastnya bersama Rizky Billar dan Denny Sumargo. Kemudian juga Denny Sumargo bilang, ngapain lo kesini katanya, udah mau pindah negara ya. Gue kesini katanya mau podcast nih. Emang nih kalau mereka berdua disatuin 11-12, pastinya ada aja yang bikin ngakak ya. Kita tunggu podcastnya, bikin penasaran kan, jadi harap bersabar ya. Diunggah juga di Instagramnya Rizky Billar. Bang Denny Sumargo sampai diangkat nih. Wah, kuat banget ya papanya Abang L. Selain ganteng, Papa Billar juga mempunyai kekuatan super nih katanya nih. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Rizky Billar, satu-satunya orang yang gua banting. Sombong amat gua nih, lihat-lihat katanya ya.
Kemudian ada komentar dari Elvino Mesia, banting aja bang katanya kalau bisa masukin keranjang ya. Dan kabar gembira juga dari Bunda Lesti Kejora, meskipun jalur endorse tapi senang banget melihat mereka berdua ya. Wah, kita selfok sama baju hijau nih, jangan sampai lepas. Awas makanannya habis sama Papa Bilar. Dan pastinya banyak sekali endorse yang Bunda Lesti Kejora akan promosiin. Dan pastinya akan ada kejutan juga di tanggal 10 nanti ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Zesi. Ya, ini Bunda Lesti Kejora menjadi model baju lebaran dari Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar. Oke, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Leslar Entertainment yang diunggah kembali oleh Rizky Billar di story-nya mengenai Leslar relaunching jadi trending satu di YouTube setelah vakum beberapa bulan katanya. Alhamdulillah ya, diunggah video pertama langsung trending satu di YouTube, keren. Dan bakal ada kejutan lagi, lagu Bunda Lesti Kejora yang akan rilis pertengahan bulan Maret ini. Dan pastinya kabar gembira juga, Papa Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora lagi silaturahmi bersama Cikgu Adibal. Wah, bakal seru dan pecah banget pastinya. Kita tunggu ya launching perdana lagu terbaru dari Bunda Lesti Kejora, Insan Biasa. Sonnya aja bikin merinding ya para sahabat. Kemudian ada kalimat caption, bismillah semoga aja lagu Insan Biasa bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas, terutama buat para pecinta dangdut tanah air. Lesti Insan Biasa. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channel yang Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.